untuk menjawab soalan garis lurus, kita perlu tahu apa itu yang dimaksudkan kecerunan, macam mana nak cari kecerunan, apa itu pintasan, macam mana kita nak cari pintasan, apakah itu persamaan garis lurus, macam mana kita nak buat persamaan garis lurus, garis lari, garis lari yang macam mana, apa persamaan garis lari dengan persamaan garis lurus. Okey, kita tengok satu persatu. Saya akan bina satu garis yang mempunyai kecerunan. Ini titik A. Ini titik B. Okey. Kecerunan adalah nisbah jarak mencacang per jarak mengufu. Dari titik B ini ke bawah, kita panggil dia sebagai jarak mencacang dan jarak ini pula, di sini mesti 90 darjah, kita panggil dia sebagai jarak mengufu. Ha, katakan kita ada satu satah jantisan. Ha, macam ni. Okey. Ini ada Y. Ini ada X. Saya ada satu garis. Macam ni. Selari dengan paksi X. Di sini kecerunannya, kecerunan boleh juga kita labelkan sebagai M sama dengan kosong. Okey, kalau kita ada satu pula garis macam ni, selari dengan paksi Y. Satu garis selari dengan paksi Y. Yang ini kecerunan dia infinity. Jika diberi koordinat, maka formula untuk mencari kecerunan M. Sekarang saya akan simbolkan kecerunan itu sebagai M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, kita ada dua koordinat di sini. Kita ada koordinat K, kita ada koordinat L. Saya, kalau saya, saya lebih suka susun macam ini. Senang nak tengok. Kita buat L dulu. Koordinat L kita ada 1, 2. Okey. Koordinat K kita ada 5, 4. Okey. Berdasarkan formula kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Yang baris ini adalah pada paksi X. Yang di sini adalah paksi Y. Cikgu, mana satu Y1, mana satu Y2? Mana satu X1, mana satu X2? Mana-mana pun boleh pilih. Dengan syarat, kalau L ini 1, 1 lah. Kalau K ini 2, 2 lah. Ya? Kalau saya suka tolak je. Atas tolak bawah, atas tolak bawah. Macam tu. Okey. Boleh? Kita tengok ni. Ini kita tutup. Kita tutup. Tutup yang tu. Tak payah tengok yang itu. Kita terus tolakkan. Kita mula dengan Y. Jangan yang X. Sebab di atasnya Y. Okey. 2 tolak 4. Per. Atas 2 tolak 4. Yang X pun 1 tolak 5. Boleh? Jangan kamu buat 2 tolak 4. Lepas tu yang ini 5 tolak 1. Tak boleh. Kalau atas tolak bawah, yang ini juga atas tolak bawah. Ya, kalau kamu nak lain, 4 tolak 2, 5 tolak 1. Okey, buat macam tu ya. Okey, kita akan dapat kecerunan dia. 2 tolak 4, kita dapat negatif 2. Per dengan 1 tolak 5, kita dapat negatif 4. Ni, kita boleh kecilkan 2 kali 1, 2 kali 2. Okey, negatif, potong negatif, kita akan dapat kecerunan dia 1/2. Pintasan adalah di mana apabila ada satu garis lurus memintas, ya, memintas sama ada pada paksi Y
Contohnya yang ini, dia pintas pada paksi Y dan juga pada memintas pada paksi X. Okey. Jika pintasan itu berlaku pada paksi Y, maka nilai X-nya adalah kosong. Koordinat, maknanya koordinat di sinilah. Koordinat di sini adalah X kosong, Y dua. Ha, gitu. Kalau dia memintas pada paksi X, koordinat di sini adalah X tiga, Y kosong. Itu maksudnya pintasan. Kita teruskan dengan persamaan garis lurus. Kita kena tahu dulu bentuk persamaan garis lurus tu macam mana. Okey. Ini dia. Y sama dengan MX campur C. Ha, ini bentuk arm dia. Ya, itu bentuk arm dia. Okay, saya terangkan. YX tu koordinat lah. Koordinat bagi titik. Bagi mana-mana titik dalam garis lurus tu akan memenuhi persamaan ini. Okey, M. Saya dah terangkan tadi. M tu apa? Ha, ini adalah untuk kecerunan. C. Cikgu, C tu apa? Kita tengok tadi kan, pintasan kan? Ha, C adalah pintasan pada paksi Y. Cari persamaan garis lurus bagi garis inilah. Kita ada titik K 48, titik L 12. Okey, pertama sekali nak cari apa? Kecerunan. Kita cari M, nilai M itu, kecerunan dia. M sama juga dengan formula yang mula-mula tadi, Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Ha, saya cakap tadi nak senang, kita tulis. Kita tulis koordinatnya dekat-dekat. K dia berapa? 4, 8. L dia berapa? 1, 2. Yang ini X, ini baris Y. Ha, jadi senang, kita nak tulis atas tolak bawah aja. M sama dengan atas pada paksi Y ni 8 tolak 2 per 4 tolak 1 baris yang ini. Ha. Sama juga dengan 8 tolak 2 6 per 4 tolak 1 4 tolak 1 3. Kita boleh potong 3 kali 1 3 kali 2, 6. Jadi nilai M sama juga dengan 2. Okey. Nanti kita boleh masuklah. 2 ni masuk sini. Pup, gantikan nilai M yang ada kat sini. Satu dah dapat dah. Ha, ni nak cari C pula. Pintasan pada paksi Y. Ha, maksudnya bila kita sambung garis lurus tu, kat mana dia memotong pada paksi Y? Ha, macam mana nak cari? Kita tengok pergi sini sikit. Pertama sekali, balik garis ini. Okey. Kita cari dulu. Ambil satu. Satu koordinat. Pilih mana nak. L ke K? Ha, ambil L pun boleh. Kita ambil L. Satu je koordinat. Satu, dua. Di mana ini X, ini Y. Okey. Kita tulis balik persamaannya ini. Y sama juga dengan M. Kita dah tahu tadi. Nilai M ada dua adalah 2X campur C. Ha, di situ. Sebab kita nak cari C. Kita gantikan. Kita ambil satu titik. Iaitu titik L. Kita gantikan X sama dengan 1. Dekat sini X ni kita gantikan dengan 1. Y ini kita gantikan dengan 2. Okey. Kita masukkan terus. 2 untuk menggantikan Y sama dengan 2. X kita gantikan dengan 1 campur C. 2 sama dengan 2 campur C. Ini positif, pindah sini. 2 tolak 2 sama dengan C. Maka kosong sama dengan C. Cikgu, C dia kosong cikgu. Macam mana persamaannya? Kalau C kosong,
Jadi kita tahulah maksudnya garis lurus ni bila tu garis sampai kat sini, dia pintas ni kat situ. Sebab nilai pintasan pada paksi y itu kosong. Senang je. Jadi persamaan garis lurusnya adalah y sama juga dengan 2x. 2x, c tak ada, biarkan saja. Jadi persamaannya adalah y sama dengan 2x. Okay, baca soalan. Rajah di bawah menunjukkan segi empat selari JK LM pada satu catatan. JM selari dengan paksi X. Ini JM selari dengan paksi X. Persamaan garis lurus bagi JK ialah Y sama dengan 2X campur 13. Kita tulis persamaan garis lurus JK ini, kita tulis di sini bagi nampak. Senang nanti. Y sama dengan 2X campur 13. Itu persamaan garis lurus JK itu. Okey. Bagi soalan yang pertama atau soalan A, nyatakan pintasan Y bagi garis lurus JK. Tahu tak? Sebenarnya tak payah kira pun. Kalau kita ada persamaan Y sama dengan 2X campur 13. 13 ni apa? 13 ni C kan? C tu apa? C adalah pintasan pada paksi Y. Jadi kita tahu 13 itu adalah pintasan Y. Maka dengan serta-merta tanpa kira kita dah tahu jawapannya, di mana pintasan Y sama juga dengan 13. Okay, kita teruskan. Nyatakan persamaan bagi garis lurus KL. KL. Betul, tengok selari. Selari dengan paksi X. Kalau selari, nilai M dia sama juga dengan kosong. Apabila selari dengan paksi X. Okey, selesai. Jadi macam mana kita nak buat persamaan garis lurus bagi KL? KL. Okey. Y sama juga dengan MX campur C. Apabila M ini kita gantikan dengan kosong, ini akan hilang. Tak ada. C. C dia kat mana? C nak ke mana? Okey. Bila ini hilang, Y sama juga. Bila kita ganti M dengan kosong, kosong kali X jadi kosong, hilang. Jadi kita akan dapat Y sama dengan C. C adalah pintasan pada paksi Y. Kita tengok kita ada koordinat 6, 9. Bila dari K pergi ke L ini, dia lalu pintasan pada Y. Ini adalah koordinat bagi X. Ini adalah koordinat bagi Y. Maka pada pintasan pada paksi X, Y sama dengan 9. Persamaan bagi garis lurus KL adalah Y sama dengan 9. Selesai. Cari persamaan garis lurus bagi LM. LM. LM selari dengan JK. Kita ada kecerunan dia sama. Kalau kita tengok sini persamaan 2X. Kecerunannya adalah 2. M sama dengan 2 bagi garis lurus, bagi garis lurus LM tersebut. Okey, dan kita selesaikan. Okey, kita ada M sama juga dengan 2. Persamaan garis lurus kita tahu Y sama juga dengan MX campur C. Ambil satu koordinat yang ada pada garis lurus ini, kita ada titik L di mana koordinatnya adalah 6, 9. L kita ada 6, 9. Di mana X sama juga dengan 6, Y sama juga dengan 9. Kita gantikan dengan masukkan nilai-nilai X dan Y dalam persamaan ini. Y sama juga dengan 9, M 2, X 6 campur C. 9 sama juga 6 kali 2, 12 campur C. Dan sini 9 tolak 12 sama juga dengan C. Jadi 9 tolak 12 berapa? 3. Negatif 3 sama juga dengan C. Okey. Kita gantikan masuk balik dalam persamaan. Y sama juga dengan 2X tolak 3. Maka ini adalah persamaan bagi garis lurus LM. Tulis.
persamaan garis lurus LM sama juga Y sama dengan 2X tolak 3. Boleh? Boleh?